Di video kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan saldo gratis iklan TikTok Ads sebesar 4.200.000 ke akun bisnis Anda, dan kita mulai sekarang juga. Siapa sih yang nggak kenal dengan aplikasi TikTok ya? Hampir semua pengguna internet ini mengetahui aplikasi tersebut yang tengah viral ini. Pertanyaannya, apakah aplikasi tersebut cocok untuk dibuat sebagai media marketing? Dengan banyak jumlah pengguna TikTok saat ini, tidak ada salahnya mulai menggunakan TikTok ya sebagai media marketing. Bahkan saat ini, Anda bisa beriklan di TikTok. Oh ya, saya disclaimer dulu nih. Yang pertama, jika Anda melihat video ini ya, bukan di tahun 2020, mohon maaf, langsung aja tutup video ini dan tonton video saya yang lainnya ya, karena cara klaim saldo gratis ini sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, ini adalah program resmi dari TikTok yang bernama TikTok Back to Business. Program ini misinya adalah membantu usaha kecil alias UKM yang memenuhi syarat ya, yang terkena dampak krisis dari COVID-19 ya, untuk kembali berbisnis dalam bentuk saldo iklan gratis sebesar USD 300 atau Rp4.200.000. Dan setiap top up saldo akan dikali 2 dengan nominal top up-nya hingga USD 2.000 atau 28 juta yang bisa digunakan hingga 31 Desember 2020. Yang ketiga, seperti sudah saya sampaikan tadi, program ini hanya berlaku sampai 31 Desember 2020. Jika Anda memenuhi syarat sebagai UKM dengan legalitas bisnis, baik yang belum pernah beriklan atau sudah pernah beriklan di TikTok Ads, ya, silakan tonton terus video ini. Perihal apakah bisnis Anda memenuhi syarat atau tidak, nanti selengkapnya bisa Anda langsung baca di website resmi TikTok di tiktok.com/business-back-to-business-program, ya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video di bawah, ya, silakan Anda cek langsung. Lanjut. Nah, siapa saja pengguna TikTok itu sehingga Anda perlu ngiklan di aplikasi ini? Sebagian besar pengguna TikTok itu adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun ya, terutama yang berasal dari Gen Z ya. 41% dari jumlah pengguna TikTok itu masih berusia antara 16 sampai 24 tahun. Nah, dari sini Anda bisa tahu jika pada rentang usia ini kebanyakan memiliki habit daya beli yang meningkat. Nah, pengguna TikTok bukan hanya berasal dari kalangan biasa. Banyak artis yang terjun menjadi pengguna TikTok ya, seperti Gisela Anastasia, pasangan Iris Bella dan Amer Sony, dan masih banyak lagi para artis yang menggunakan aplikasi ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan jika pengguna TikTok itu bukan hanya dari kalangan bawah ya, melainkan banyak dari kalangan atas yang juga menggunakan TikTok. Jadi TikTok sangat tepat untuk dijadikan media pemasaran Anda saat ini, karena target audiensnya juga sangat luas. Dan menariknya, iklan Anda jika targetnya ke audiens Indonesia, maka iklan Anda tidak hanya muncul di aplikasi TikTok saja, namun juga di aplikasi yang cukup populer di Indonesia, yaitu Babe alias Baca Berita, yang masih satu grup dengan TikTok. Nah, ngomong-ngomong, jika Anda aktif di TikTok, sudahkah pernah lihat iklan di TikTok? Kalau saya sendiri baru lihat iklan dari brand makanan ringan, ya, seperti ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, nah, ini adalah cara untuk klaim saldo iklan gratisnya. Nah, oke, teman-teman, caranya seperti ini ya. Teman-teman harus login dulu ke akun TikTok TikTok Ads Manager. Nah, kita login dulu. Nah, kita sudah ada di dashboard. Nah, teman-teman bisa lihat tanda love itu ya di sebelah kanan. Nah, kemudian muncul seperti ini. Teman-teman nanti bisa langsung klik claim aja. Klik tombol claim. Nah, langsung saldo gratis 4.200.000 itu akan masuk ke akun iklan TikTok Ads teman-teman ya.
Tentu saja ada syaratnya ya, yaitu akun bisnis yang terverifikasi ya. Kalau belum terverifikasi tidak bisa. Nah, akun teman-teman itu harus terverifikasi ya, dan akun type-nya harus bisnis seperti ini ya. Kemudian nama bisnisnya dan harus diverifikasi ya. Nah, kalau memang sudah memenuhi syarat, nanti saldo 4.200.000 ini akan langsung masuk ke akun teman-teman. Dan yang pasti bisa langsung teman-teman gunakan untuk beriklan di TikTok ya, saldo ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nanti teman-teman silakan coba sendiri. Dan ini adalah penampakan notifikasi saat saya terima saldo. Dan tentu saja nanti saya akan buatkan video cara pasang iklannya. Dan saya menggunakan saldo ini. Nah, itu tadi cara untuk mengklaim saldo iklan gratis TikTok sebesar USD 300 atau 4.200.000 ke akun bisnis Anda. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah saya jelaskan di awal video ini tadi ya. Nah, sekarang saatnya Anda eksekusi cara ini. Dan jika berhasil, langsung sebarkan iklan Anda di TikTok dan Babe. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komen ya. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like dan share agar juga bermanfaat buat orang lain. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.